Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kelas PDPR Matematik pada hari ini. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita di dalam tajuk masa dan waktu, iaitu rekod waktu. Jom! Murid-murid, mula-mula sekali mari kita lihat gambar yang saya tunjukkan ni. Dalam satu gambar ni, kita boleh nampak ada Tok Dalang, Upin Ipin sedang melakukan satu aktiviti. Dan mereka semua ni melakukan aktiviti tersebut pada jam yang ditunjukkan. Okay. Jadi, apakah aktiviti yang mereka lakukan dan pukul berapa mereka melakukan aktiviti tersebut? Itulah yang kita akan belajar pada hari ini. Merekod waktu berdasarkan aktiviti itu tersebut dilakukan pada pukul berapa. Mudah je hari ini, jangan risau. Okay. Pertama sekali, mari kita lihat. Mereka bertiga ni sedang buat apa agak-agak? Sedang bermain ke, tengah tengok TV ke, sidai baju ke, mereka semua ni sedang buat apa? Mereka ni semua sedang makan-makan, kan? Diorang ni tengah makan-makan, tapi nampaknya mereka macam tengah sarapan ke, makan tengah hari ke, makan malam. Mereka ni nampaknya macam tengah makan malam sebab tengok suasana tepi tu pun gelap. Dan macam mana kan tahu diorang ni tengah makan malam? Kita tengok pada waktunya. Mereka sedang melakukan aktiviti ini pada pukul 8. Dan keadaan di sekitar mereka juga adalah gelap. Dan kalau perasan, baju Pipin ni pun mereka pakai baju tidur. Jadi, kemungkinan mereka ni sedang makan malam. Jadi, aktivitinya ialah makan malam. Okay, pukul berapa diorang buat aktiviti makan malam ni? Pukul 8 malam. Itu je. Senang kan hari ni? Okay, bagus. Murid-murid, seterusnya kalau murid-murid buka buku teks pada halaman muka surat 45, kita boleh lihat gambar yang sama dipaparkan di dalam buku teks dan juga yang saya gunakan ini. Ini adalah catatan waktu dan aktiviti sewaktu sukan nikah di sekolah rakan kita. Okay, sebagai contoh yang pertama, pada pukul 7.45 pagi, mereka telah melakukan aktiviti senaman. Okay, kalau kita lihat aktiviti senaman pada pukul 7.45 pagi. Seterusnya, setelah selesai melakukan senaman, mereka melakukan aktiviti meniup balon. Pada pukul berapa mereka tiup balon? Kalau tengok total ni, ini jam berapa? Ini pukul 8.30 pagi. Setelah mereka selesai meniup balon, seterusnya mereka akan, pada waktu tengah hari, mereka akan buat apa? Makan tengah hari. Jadi, mereka makan tengah hari pada jam berapa ni? Pukul berapa mereka makan tengah hari? Pada pukul 12 tengah hari. Okay, seterusnya, pada pukul 3.25 petang. 3.25 petang, apa yang mereka buat ialah bermain congkak. Dan terakhir sekali, pada pukul berapa mereka bermain mencari harta karun? Pada pukul, tengok ni jam total pukul berapa ni? Pada pukul 5.20 petang, mereka bermain cari harta karun. Begitu saja cara untuk kita merekodkan waktu dan aktiviti. Yang penting kita tengok pukul tu, jam tu kita tengok betul-betul pukul berapa, sama ada dia berlaku pada waktu pagi ke, tengah hari ataupun petang. Lepas tu kita tengok aktiviti apa yang ditunjukkan, yang mereka jalankan pada ketika itu. Mudah je kan semua ni? Okey, baiklah murid-murid. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, bolehlah hubungi saya untuk bertanya dan berbincang bersama-sama. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.